Tapi ini buat, ini beneran cucu pertama. Iya, alhamdulillah. Jadi ini dari Afi, si bungsu. Si bungsu. Jadi si bungsu. Ini bungsu dari berapa bersaudara sih? Sebenarnya ada kalau untuk dari bunda, dua. Tiga sebetulnya, tapi yang kakaknya Afi meninggalkan. Oh. Ya, dua lagi dari? Enggak, dari tiga. Tiga kan, yang satu meninggal. Tapi ini dari bunda apa? Dua. Ya, tapi yang dari Ato itu dua. Oh. Jadi cucu dari Ato itu sudah empat. Oh. Dari ini? Dari bunda. Satu, betul. Karena Amir, kakaknya Afi, masih sibuk dengan sibuk sekolah, dengan sibuk kerja. Udah, cus aja. Jadi masih available ya? Oh, dasar. Lanjut, Bunda, mita atau fakta? Boleh. Kalau Bunda itu gak mau di-makeupin sama orang lain, harus sama anak sendiri yang baru ngelahirin ini. Karena cuma Afif yang bisa bikin alis jawara yang cetar, cocok di muka Bunda Hetty. Tunggu dulu, ini untuk mudah-mudahan dia di rumah sakit gak nonton ya. Aduh, kayak mana kamera? Kamera, deketin. Oke, deketin. Preksa. Oke, Neng Afi, mohon maaf kalau alis mamahnya alis zaman dulu ya. Tapi tadi sampai di studio, yang fokus pertama adalah alis. Mbak, sini, benerin dulu alis saya, takut diomelin sama si Neng. Gitu kan? Bagaimana Afi? Oke, cocok? Oke, baik. Anaknya baru ngelahirin ya pemirsa. Itu udah di video call suruh periksa alisnya alis. Bunda Hetty, ya kan? Alhamdulillah sekarang kita pakai masker, jadi kan kita lipstick tidak perlu. Oh, jadi Bunda nggak pakai lipstick nih? Cicing. Cicing. Gitu. Jadi alhamdulillah, ya terima kasih banyak tentunya. Yang penting Afi cepat sehat karena dia lewat operasi sesar ya. Mohon doanya. Coba kita lihat sekarang metamorfosa alis Bunda Hetty dari masa ke masa. Aduh. Tuh lihat, Masya Allah. Tuh lihat ya, mana? Alis. Ini alis, ini alisnya nih. Oh itu, Feni. Itu yang sayang. Cicing lah. Itu yang kiri. Cicing. Yang kiri, yang kiri. Ini sayang, ini yang kiri. baru brojol, baru Amir. Brojol. Ini di Malaysia sayang. Oh. Ini Amir tuh, Amir Mahmud, oke. Terus biasa jalan-jalan kan, kita ke Disneyland ceritanya. Disneyland. Nah ini belum ada Afi. Belum ada. Ini jadi setiap, kan Bunda setelah nikah tinggal di Malaysia. And then hari-harilah menyanyi gitu ya, alhamdulillah rezekinya gitu ya. Masih tetap laris ya. Terus ini waktu di kedutaan Malaysia, kedutaan Indonesia di Malaysia. Ini alis siapa yang bikin? Ini adalah Hetty Koes Endang. Yang bikin. Bikin sendiri. Tebal. Zaman dulu masih begitu, harus tebal ya. Betul. Kayak jalan tol. Nah ini Amir. Kakaknya Afi ya. Ini baru berapa hari ya? Ini enggak 6 bulan. Kalau ini yang bikin udah Afi nih kayaknya. Ini sudah dong. Ini kemarin ulang tahun yang ke-46. Oke lanjut Bunda. Nah atau fakta Bunda. Apa-apa. Kalau Bunda itu masih suka terheran-heran kalau ada yang memparodikan jadi Bunda Hetty. Fitnah atau fakta? Kayaknya sih betul.